Nah ini kan tunas bambu yang baru muncul tuh. Ya kan? Tuh, tunas bambu yang baru muncul kayak gini. Kita menyebutnya itu bung. Mari bung rebut kembali. Atau ada yang menyebutnya iwung. Nah, kalau di tempat agan namanya apa ya? Nah, di-share ya kan di komentar. Nah, iwung ini di tempat kita itu dulu kadang di sayur. Ada di sayur tumis atau sayur kering. Terkadang juga di sayur santan atau sayur kuah. Oh, enak banget ikan rasanya. Dagingnya orang kampung itulah tuh. Tapi perlu agan-agan ingat bahwa tidak semua bung, tidak semua iwung bisa di sayur. Jadi harus pandai-pandai milih ya. Tanya sama yang sudah biasa nyayur gitu kan. Satu itu. Yang kedua nih yang perlu diperhatikan. Ini iwung ini ada, kita menyebutnya lugut nih. Nah yang hitam-hitam ini halus banget nih. Tuh. Nah yang hitam halus ini, dia itu sangat gatal. Nah, maka hati-hati. Gatal banget tuh. Ini iwung ini ya. Ini iwung yang baru muncul. Nah nanti kalau dia sudah rada gede sedikit, kayak gini nih. Nah kita lihat coba yang udah gede. Nih kayak gitu tuh. Tuh, udah gede nih iwung, udah mulai mau tumbuh ke atas tuh. Nah, udah puran bambunya. Nah, bambu itu biasanya itu memiliki ini yang tadi saya sebut lugut. Ini gatal banget nih. Tuh. Tuh. Gatal ini kalau ke tangan susah menghilangkannya. Makanya harus hati-hati. Ini dapuran bambu ya. Jadi Anda harus mengenal dapur bambu itu kayak gini. Ada iwung, itu sayur iwung. Ada lugut. Ya kan? Nah, kena ya kita mengenal iwung yang kecil. Udah gede jadi dapuran bambu kayak gini. Kalau udah jadi dapuran itu multiguna. Kembali lagi ya. Ini tadi iwung atau bung bambu. Ya, tuh kan,